membuat power supply pengganti untuk Politron speaker aktif. Karena banyak persoalan pada speaker aktif pada bagian power supply-nya, kali ini kami akan mencoba membuat penggantinya. Berikut videonya. Jadi langkah pertama, nolnya digabung semua ya, ground-nya kita gabung. Dari 7812, 7912, dan 7805 digabung, dan pada elko-elkonya kemudian disolder ke CT trafo. Jadi semua ini disolder. Jadi seperti itu. Kemudian tegangan sumbernya dari trafo sekunder kita sambung seperti ini. Bagi teman-teman pemula, saya rasa animasi ini bisa dipahami ya, karena ini sudah jelas-jelas kelihatan. Jadi input output dari 7812 dan 7805 itu sudah kelihatan. Dan kalau tanpa animasi langsung saja begini juga saya rasa bisa terbantu. Ya, seperti ini teman-teman. Kalau mau lebih mudah ini nanti dikasih slow motion. Di download kemudian dikasih slow saja. Dan outputnya seperti ini. Jadi ini kami membuat agar jelas ya, seperti ini. Dan tegangan-tegangannya akan keluar tegangannya nanti seperti ini ya, kalau sesuai trafonya seperti pada video ini. Dan ground adalah kabel yang hitam. Jadi seperti ini teman-teman, dan penampakannya akan setelah jadi dia seperti ini ya. Tegangannya ada 37 min dan plus. Ada ini 18 dan min 18. Ada juga min 12 dan plus 12, kemudian 5 volt. Jadi min 12 plus 12 ini untuk tune control. Dan ini kita akan menyambungnya dengan konektor ini. Jadi tadi ujung-ujung 12 dan 5 dibuatkan konektor untuk tune control. Sehingga bisa dilepas-lepas seperti ini ya. Seperti ini teman-teman, dilepas. Ya, saya dekatkan lagi. Jadi dia seperti ini, bisa dilepas. Tinggal kita pasang konektornya. Ini. Jadi penampakan dekatnya ini ya. Konektornya seperti ini. Dan juga ini konektor 5 voltnya ini. Setelah kami buat seperti ini, ya. Oke, segampang ini teman-teman. Dan kalau sudah ini akan kita hidupkan. Nah, ini dia. Sudah jadi, kita lihat Bluetooth-nya juga jadi seperti ini. Ini tidak nampak karena pencahayaannya terlalu terang ya. Ya ini. Sudah jadi dia. Kita lihat. Oke, teman-teman. Cuman segampang ini ya, memakai trafo kotak. Dan tegangan 37 tadi bisa kita ganti untuk amplifier Sanken, model amplifier Sanken yang akan kami sajikan pada video berikutnya. Seperti ini nanti disambung untuk line in-nya, ada dua kabel. Kita lihat seperti ini teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Saksikan video kami berikutnya. Power supply ini akan kami gandeng dengan amplifier Sanken.